dalam semangat merdeka ini. Puspacom sebagai sebuah syarikat yang telah mendapat kepercayaan dan diiktiraf untuk melakukan pemeriksaan kenderaan di Malaysia, tidak hanya meraihkan kemerdekaan yang telah memerdekakan tanah air kita, tetapi juga menghargai mereka yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan semangat merdeka. Kita bercakap tentang para kaki tangan, wira-wirawati yang merupakan nadi dan jiwa kepada segala usaha syarikat. Sebagai tulang belakang kepada organisasi dan komuniti, kaki tangan adalah simbol sebenar integriti dan dedikasi. Inilah suara perwira kami. Saya Ahmad Nizam bin Abdul Samad. Saya berasal daripada Perak. Saya telah berkhidmat di Puspacom selama 23 tahun. Nama saya Muhammad Nazrul Nizam bin Muda. Saya berasal daripada dari Kuala Terengganu. Saya berkhidmat selama 15 tahun bermula pada tahun 2009. Saya Muhammad Hafizul Asri bin Cik Abdul Razak. Bekerja di Puspacom ni selama 16 tahun. Saya Farid. Saya berasal daripada Ipoh Perak. Alhamdulillah, saya telah berkhidmat selama 10 tahun di Puspacom. Saya Muhammad Farisa Azhar bin Cik Abdullah. Berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Berkhidmat selama 15 tahun di Puspacom Seremban. Ada saya ternampak itu dekat Facebook, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya ada terdengar dalam radio mengatakan tema tahun ini adalah Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Keyakinan diri kita melakukan perkara-perkara yang tidak bercanggah dan juga tidak menyalahi undang-undang. Jiwa Merdeka tidak seharusnya berdasarkan pada laungan. Ia juga harus berpaksikan kepada pemikiran. Jiwa yang tenang, tiada tekanan yang melampau. Orang pekerja perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi. Tidak mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Kita harus tekun serta rajin untuk mengetahui cara kita bekerja, apa tugasan kita dan juga tanggungjawab kita. Saya pernah diuji oleh satu pemilih Muska yang datang membuat pemeriksaan B2 dan keputusannya adalah gagal. Dan beliau tidak berpuas hati dan masuk berjumpa saya dan memarahi saya dan mengatakan kenapa kenderaan dia gagal dan dia mempunyai wang dan mencampak dompet dia ke atas meja saya dan mengatakan wang ini cukup tak untuk bagi meluluskan kenderaan dia. Jadi saya berkata, kita mengikut prosedur yang ditetapkan oleh syarikat dan juga kerajaan. Prosedur adalah prosedur dan kita tak ada kompromi terhadap benda-benda macam inilah. Seorang customer maksa saya menyuruh staf di bawah saya meluluskan kenderaan yang bercermin gelap. Saya cuba mengelak daripada berlaku perkara tersebut dengan menjelaskan kepada pelanggan tersebut bahawa perkara ini kami tak boleh lakukan. Itu menjejaskan integriti kita sebagai seorang pemeriksa kenderaan. Saya berminat dalam bidang otomotif lah, berkenaan dengan pemeriksa kenderaan ni. Semangat saya untuk menyara keluarga saya lah. Syarikat mementingkan benefit-benefit untuk pekerjanya di Puspacom. Bonus pun alhamdulillah tinggi. Saya bangga dapat membantu memadamkan api semasa berlaku sedikit pembakaran di kaunter serahan. Saya dan rakan-rakan mengambil pemadam api dan cuba untuk menyekat kemarahan api. Saya bangga menjadi sebahagian daripada Puspacom kerana saya bermula sebagai seorang pemeriksa kenderaan. Saya sedar akan betapa besarnya tanggungjawab yang saya galas untuk memastikan semua kenderaan termasuk lori, bas dan sebagainya selamat digunakan di jalan raya. Sudah pasti momen heroik yang saya pernah lalui, iaitu saya rasa satu kepuasan jika dapat membantu pelanggan sehingga selesai masalah dia. Saya berharap semoga Puspacom terus menjadi satu pusat pemeriksaan kenderaan yang kekal relevan dan terus cemerlang, gemilang dan terbilang.
selamat menyambut Hari Merdeka. Terima kasih kepada semua kaki tangan yang telah menunjukkan semangat merdeka yang sebenar melalui integriti dan dedikasi anda. Bersama-sama, kita membina Malaysia yang lebih gemilang.